Penyalahgunaan aplikasi MySejahtera dan sijil vaksinasi oleh golongan yang tidak menerima suntikan vaksin adalah haram. Pendakwah bebas Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan berkata ini kerana tindakan tidak bertanggungjawab itu boleh memudaratkan nyawa yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Menjaga nyawa merupakan salah satu daripada maqasid syariah. Sebab itu Nabi SAW meminta supaya kita tidak memudaratkan diri kita sendiri dan juga kita tidak memudaratkan orang lain. Disebabkan apabila kita memudaratkan diri kita, kita membinasakan diri kita dan membinasakan juga orang lain, menyebabkan hukumnya jatuh kepada hukum yang haram. Tambahnya, pengambilan suntikan vaksin merupakan ikhtiar yang disarankan oleh alim ulama dan selari dengan hukum syarak sebagai langkah pencegahan daripada berlaku kemudaratan. Ada beberapa individu yang baru-baru ini menyatakan mereka menggunakan MySejahtera orang lain untuk kepentingan. Perbuatan ini seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghashana falaysa minna, sesiapa yang menipu bukan daripada kalangan kami. Maka kata para alim ulama, bukan daripada kalangan kami ini bermakna bukan daripada perbuatan orang Islam, kerana orang Islam tidak menipu. Baru-baru ini tular di media sosial terdapat individu dipercayai anti-vaksin cuba menawarkan bayaran untuk mendapatkan sijil vaksinasi tanpa diberi suntikan. Ada juga pihak tidak divaksin yang mendakwa berjaya memasuki premis dengan menggunakan MySejahtera individu lain.